Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Istiadat pengundian surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri itu berlangsung di Balai Singgasana Kecil Istana Negara jam 10.33 pagi. Al-Sultan Abdullah memberi perkenan pelantikan itu selaras dengan perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Tun Dr. Mahathir telah dilantik sebagai Perdana Menteri Interim setelah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 pada 24 Februari lalu. Turut berangkat pada istiadat ini Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Tan Sri Muhyiddin, 72 tahun yang memakai baju Melayu hitam lengkap bersamping hitam bersulam benang warna keemasan diiringi isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Muhyiddin bin Muhammad Yassin, setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri, dan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wa billahi wa tallahi. Saya Muhyiddin bin Muhammad Yassin dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Setelah membaca ikrar angkat sumpah jawatan di hadapan baginda, Tan Sri Muhyiddin kemudian menandatangani dokumen berkenaan. Ia disaksikan Ketua Setiausaha Negara Datuk Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat. Antara pemimpin yang hadir ialah Presiden UMNO Datuk Sri Dr. Zahid Hamidi, Presiden PAS Datuk Sri Abdul Hadi Awang, Ahli Parlimen Gombak Datuk Sri Muhammad Azmin Ali dan Presiden MCA Datuk Sri Dr. Wika Siok. Istiadat diikuti dengan bacaan doa yang dipimpin Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Sri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Terdahulu di kediaman Tan Sri Muhyiddin di Bukit Damansara, pemimpin tertinggi Perikatan Nasional dan penyokong dilihat berkumpul seawal jam 7 pagi lagi. Tan Sri Muhyiddin sempat bergambar di hadapan rumahnya sebelum bergerak ke Istana Negara. Perdana Menteri dijangka mengeluarkan kenyataan medianya yang pertama petang ini. Barisan Nasional dalam pada itu akan menyokong penuh dasar baru kerajaan yang akan dirangka pentadbiran baru kerajaan selepas ini. Kita parti-parti dalam BN akan memberikan dokongan dan sokongan terhadap dasar-dasar baru Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin, dan kita akan membantu sedaya upaya bagi menentukan bahawa rakyat benar-benar diutamakan dan rakyat harus dibela semula. Penginayaan terhadap rakyat, bantuan pada rakyat harus dikembalikan semula.